Rahasianya Bi, kemarin kenapa ada yang tanya kok suara angin nggak masuk, gimana caranya biar nggak growok-growok? Nah ini rahasianya Bi. Cek. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bi. Ini akhirnya kita buat konten yang enggak naik motor tapi tentang motovlog tetap, yaitu setupnya helm motovlogku. Nah, ini kemarin aku buat apa namanya? Ini apa sih namanya? Enak, aman. Buat ini. Bahasa ininya apa sih, bahasa yang benar ini? Bracket, Bapak, bracket namanya. Ya, bracket. Nah, buat bracketnya ini pakai 3M biasa yang kemarin pernah tak review. Ini aku tempelin biasa, kamu kelihatan enggak ya? Tuh, kamu lihat nih biasa. Jadi mangap-mangap meskipun ceket, ini 3M ini ceket. Cuman karena lakukannya ini enggak benar di helm, aku pakai helm Zeus. Ininya goyang-goyang, tapi enggak mungkin copot sih karena ini 3M. 3M sekti banget. Pak, aku pakai 3M yang ini. Nah, yang solasi biasa gini, 3M. Nah, hari ini aku sudah datang nih online, beli online. Mau unboxing ceritanya. Jadi pakai ini nih barangnya ya. Unboxing. Kita unboxing dulu, Bi. Oke, lama dak buat apa namanya ya? Konten unboxingan. Mana siletnya? Bukanya harus pakai silet. Nggak boleh jorok. Silet, oh iya. Wah, mungkusnya bagus, ada bubble wrap-nya. Bubble wrap. Ini harganya lupa aku kemarin berapa ya? 20-30 ribu lah. Kita lihat isinya kayak apa. Kalau gambarnya bagus deh. Oh, ternyata kita dapat berapa biji nih? 6 biji. Kita dapat 6 biji 3M. Dapat 6 biji 3M. Harganya 30, kalau enggak 20 ribuan lah, lupa aku. Nanti tak gambar tak kasih di itu di sini. Nah, ini. Kita akan pasang ke sini untuk gantikan yang ini. Sama-sama mereknya 3M, cuman ini yang murah, ini 3M yang murah yang merah biasa. Ini bermerek tapi yang putih. Jadi efeknya itu seperti ini. Nih, kalau kalian bisa lihat nih, goel. Nah, sekarang kita buka ya, karena sudah ada yang baru kita buka. Nah, itu dia. Tuh, ada yang ceket masih. Ceket banget ini, Bi, 3M ini, Bi. Bukanya pelan-pelan, biar ada yang ada sisa di helm. Kemarin dikasih Mas Yaya, makasih Mas Yaya 3M-nya. Ini cuma aku pingin beli baru lagi yang ya siapa tahu takut musim hujan copot, ngeri coy, GoPro klotak gitu kan. Lumayan. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, cara bersihkan stikernya begini kan. Nah, begini kan. Ini biar lem-lem yang sisa, jadi pakai sisa lemnya digini-giniin. Ikut kan. Nah, kan. Kacamata turun. Maaf kalau terlihat agak apa namanya ya, kucel, karena sudah ini sudah jam 5 sore, waktunya pulang, teman-teman kantor udah pulang, aku buat video. Siap, bentar. Aku gosok-gosok, barusan kepala kepotong katanya Mas Farid. Gosok. Oke, kita di ringkesi dulu. So, ini buanglah sampah pada tempatnya. Mana tempatnya? Ada? Buang sembarangan. Kita bersihkan, ini ceket banget sudah, Bi, sebenarnya, Bi. Noh, ceket banget. 3M itu memang andalan daripada. Oh iya, kemarin ada contohnya yang satunya. Ini aku beli juga. Nih, ini ceket juga, cuman mereknya apa? Ginfa, mereknya Ginfa. Ceket juga, cuman karena kecil mungkin ukurannya ya. Karena ukurannya kecil. Noh, ceket banget tuh. Noh, ceket banget tuh. Gimana ini cara lepasannya ini? Pelan-pelan supaya
copotnya merata. Kalau yang aslinya GoPro itu, Bi, yang 3M bawaannya GoPro, bawa ulau pas gini susah. Sampai nunggu tak sangka kalah ditiup udah buka juga itu. Kawin udah ini, Bi, kalau bahasa ininya udah kawin ini, udah akad ini sama apa namanya? Converter, Mas? Bracket-nya sama bracket-nya GoPro udah kawin bener ini. Ini sengaja buat konten sudah pulang semua, karena kalau buat konten kayak kemarin masih belum pulang semua bisa diketawain. Sebelah ada yang ngatur kamera barusan dari Masakin Caca, jadi jangan lupa subscribe Masakin Caca, like videonya. Kalau kamu belum bisa masak, boleh nih lihat Masakin Caca. Kalau kamu pengen jalan-jalan naik motor, vlog nih. Ada apa lagi, Mas Oret? Anu, Uyun Bitek. Oh, ada Uyun Bitek. Banyak Uyun Biti, gambar otodidak, banyak sekali. Jangan datang ke channel saya. Semangat, biar Mas Oret semangat. Banyak sih channelnya teman-teman. Itu di sebelah ada Rahat Gaming yang kemarin itu. Dia pasti komen di bawah biasanya teman-teman kayak Uyun Bitek, Rahat Gaming komen tonton itu teman-temanku itu. Yang moto vlog aku doang. Macam-macam ada yang solawatan. Buat kalian yang beragama Islam ingin solawatan, ada juga Bumi Solawat namanya. Oke, sambil lalu iklan YouTube-nya teman-teman. Kita serbet 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 serbet. Ini dia. Nah, cari yang ini. Cari yang kotak. Ini kayaknya buat yang rata ya. Kalau yang ini yang melengkung pakai yang kotak ininya. 3M-nya pakai yang kotak ini. Tarah. Nah. Kita pasang dulu. Disebut. Biasa orang lama kan gitu ya mainannya ya. Sebul. Waduh, langsung kawin. Kita kira-kira nih berapa banyak yang harus saya tempel di sini. Ambil titik tengahnya. Ini kan permukaannya gini nih. Jadi aku iniin. Aku akalin. Kita belah dua ini. Belah dua. Oke banget kan. Oke banget tekan. Yang lag, yang lag. Oke banget kan. Belah lagi. Sampai tiga lapis. Karena kalau cuma dua lapis kurang, kemarin aku nyoba itu. Nah, sudah selesai. Oh. Nempel, nempel banget ini, Bi. Kayak perangko. Enak ya kalau buat konten jam-jam segini bisa ngoceh kayak buat ini. Sekalian aku tak review gimana caranya buat mic, buat mic. Nah, nanti abis ini review mic-nya. Kita tempel nih di sini. Cari center tengah kalian. Aku kan susah ya. Center tengahnya di mana biar enggak miring-miring. Oke. Oke, tengah oke. Tuh. Miring, coy. Miring, coy. Nah, oke. Center tengah oke. Tekan, Bi. Saya tekan dulu ya. Yo. Anti slip dan kotor ini. Iya. Tuh, bisa lihat. Bagus kan? Tuh. Lapis tiga loh, bukan lapis lagi tuh kan. Tuh keren kan? Saya lagi ya, tak yut lagi. Anti copot udah ini. Nah. Keren kan? Jadi enggak usah beli bracket yang lurus juga. Lurus, lurus keren.
sudah selesai pekerjaanku ini, simpen dulu. Jadi ada 3 jenis aku yang pernah aku coba nih. Yang ini yang pertama, gampang copot. Ini ceket tapi kurang gitu. Nah, yang ini baru online 20 ribuan, 20 sampai 30 ribu aku lupa. Nanti tak cantumin di deskripsi. Ceket banget ini. Tuh, kayak perangkul. Bisa sih dibuka, cuman jangan. Rahasianya Bi, kemarin kenapa ada yang tanya kok suara angin enggak masuk, gimana caranya biar enggak growok-growok. Nah, ini rahasianya Bi. Nih, beli, kamu harus beli sponnya mic, spon mic itu biasa 15 sampai 20 ribu ini cuman. Kalau beli aslinya GoPro mahal dari luar negeri, takut corona loh. Beli ginian aja. Nah, di sini tempatnya mic kamu tutup pakai isolasi. Di sini. Ini kan ada bolongannya mic nih untuk GoPro 7. Di sini ada bolongannya mic. Buat tutup pakai isolasi, terus ditutup lagi gini. Nah, tuh. Udah habis suara angin. Enggak ada. Sekarang kita pasang ke helmnya. Itu. Set. Buset dah, keren banget. Tuh penampakannya. Tara, tuh keren ini biar tuh penampakannya. Jadi audio GoPro itu ada di sebelah sini. Bok tutup pertama, tutup pakai ini. Kelihatan enggak sih? Bok tutup pakai ini. Pakai isolasi. Habis itu tutup lagi pakai spon mic. Masuk kok spon mic yang harga 15 sampai 20 ribu. Kemarin aku beli ini masuk 15, teman beli lagi 25 ribu sudah. Mungkin karena tahu, wah ini buat ngevlog nih. Nah, setupnya seperti itu. Nah, ini ceket. Oke. Set. No, keren kan? Keren lah. Yang kedua, untuk audionya aku pakai Zoom. Nah, recorder Zoom ini sama mic-nya pakai Saranmonic. Nah, ini cuma dilapisi, Bi. 2 lapisan. Kemarin aku pakai 1, pakai spon bawaannya Saranmonic. Suara nafas masih ngos-ngosan kedengeran. Nah, ini seperti ini penampakannya. Nah nih. Ini kalau bawaannya aslinya clip-on itu ada ininya nih. Tuh ini. Kita tambahin lagi nih. Set. Jepitin ke sininya. Ke apa nih namanya? Ke penjepitnya. Udah beres, kelar hidup lo. Nah, tinggal dicepetkan ke sini. Ini ke sininya ini. Set. Tuh, kamu bisa lihat. Tuh di situ. Meskipun hidungmu bernafas masih enak. Jadi tinggal ditutup aja plek gitu. Hidungmu bernafas enak. Oke. Ini direcord pakai Zoom. Direcord pakai Zoom. Untuk audio luar kita pakai ini biar teng-teng-tengnya dapat. Audio vokal kita, oh ya, suara kita di record pakai ini, pakai Saranomic aku, recordnya pakai Zoom. Sembarang sih recorder. Aku coba pakai HP kemarin enggak bisa, jelek hasilnya. Nih, ya penampakannya. Set. Oke, buat thumbnail. Tat 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 tat. Sudah 10 menit belum? Wow. Jangan lupa like, subscribe ya. Oke, saya akhiri. Ini dia review Mbi Motovlog untuk setup helmnya. Tuh kan, keren. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, sebarkan ke grup WA keluarga Anda. Jangan lupa. Karena grup WA keluarga adalah grup paling istimewa sedunia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.